Halo teman-teman, welcome back to my channel. Berjumpa kembali channel Pen Adventure Motovlogging. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Pagi hari ini, hari Rabu tanggal 26 teman-teman, April 2022. Kita mau San Mori. Oh, kok San Mori? Kalau San Mori Sunday morning ya. Ini kalau Rabu morningnya apa betul? Kita mau jalan-jalan pagi, teman-teman. Wis ke perkebunan teh Kemuning. Oh. Menikmati sunrise di pagi hari. Udara sejuk di kebun teh Kemuning, teman-teman. Kita sampai di kebun teh Kemuning. Kita ambil kiri teman-teman, arah ke Jenawi sama ke Cetho. Kalau ke kanan itu arah ke Karang Pandan dan Tawangmangu teman-teman. Kita ambil kiri arah ke kebun teh Kemuning. Kemuning Resto teman-teman, ambil kanan. Jika teman-teman mau wisata kuliner, outbound dan lain sebagainya, bisa ke Kemuning Resto. Resto Kemuning 2. Oh, grand opening ini teman-teman. Ya teman-teman, jika mau naik ke kebun teh Kemuning, sedikit waspada, hati-hati teman-teman, karena banyak sekali mobil tangki yang hilir mudik mengangkut air. Bukit Kemuning teman-teman sebelah kiri. Penginapan jika teman-teman mau sekedar menginap atau bermalam di sini, teman-teman bisa rest di situ. Kita memasuki tanjakan secepit teman-teman. Ini tanjakan paling curam sendiri teman-teman. Sebelum kita sampai ke puncak jalan. Jadi teman-teman kalau lewat sini yang pakai matic atau yang pakai sepeda motor yang tidak biasa buat nanjak, harap hati-hati ya teman-teman, karena banyak kasus motor tidak kuat nanjak di sekitaran sini. Candi Cetho ambil kanan teman-teman. Kita ambil kiri ke Bukit Jalen.
Ya teman-teman, ini dia bukit jalannya di pagi hari. Ini kurang lebih jam sekitaran setengah tujuan. Jadi kalau pas weekend, weekday, ini di sini itu banyak sekali jeep-jeep yang mangkal menyewakan jasa wisata keliling di sekitaran sini, teman-teman. Ini di sini juga, di sebelah kiri juga banyak sekali toko-toko yang menyewakan sekedar kopi atau makanan ringan, teman-teman. Wih, itu dia, jika teman-teman bisa melihat di bawah sana ada Desa Kemuning dan sebagian Karang Pandan yang kelihatan. Ini ibu-ibu memetik teh, teman-teman, sedang berangkat. Bukit Teletubbies. Oh, keren banget teman-teman. Jika teman-teman bisa melihat itu Gunung Lawu sama Puncak Paralayang kelihatan jelas dari sini, teman-teman. Dan udaranya masih sejuk. Anginnya juga meritik sepoi-sepoi, teman-teman. Jika teman-teman bisa melihat di bawah sana itu ada Desa Kemuning dan di jauh sana itu Karang Pandan sebagian kelihatan, teman-teman. Itu ada Gunung Batok itu di sekitaran Tawangmangu dan Candi Ceto, teman-teman. Bagi kita naik, teman-teman, ke atas sini di Bukit Teletubbies. Ini kayaknya ada perbaikan jalan, teman-teman. Ini tadi malam hujan enggak ya? Ini jalannya becek-becek ya. Kita hati-hati ya. Lihat sini aja. Ada sampai, teman-teman, Bukit Kemuning. Kok Bukit Kemuning? Bukit Teletubbies. Ini dia, teman-teman, hamparan perkebunan teh Kemuning kelihatan jelas dari sini. Ya teman-teman, di sekitaran sini itu diawasi CCTV 24 jam. Itu dia, teman-teman, CCTV-nya. Jadi kalau di sini mau berbuat yang macam-macam, harap hati-hati ya, teman-teman. Oh, situ ada jalannya, teman-teman. Naik situ. Mungkin nanti kita cek naik ke sana. Ya teman-teman, kita coba ke sana, ke bukit yang sebelah sana lagi, teman-teman. Kita turun, kita lanjutkan lagi perjalanannya, teman-teman. Ya teman-teman, coba kita naik ya. Coba kita naik ini jalan ke kanan Bukit Modo Sewu, Camp Villa 2 km lagi, Bukit Manjangan 3 km.
belah dalane sok rai. Udah telan ya Allah. Ush. Lulu. Oh, kalau ini buntu, teman-teman. Ada rumah ini, begini.